Halo, kembali lagi di Toko Kado Unik. Ini kita punya blender baru nih, Shake and Take Easy Blender. Ini ada beberapa produknya, ini cuma beda warna aja. Bagian depan produknya kayak gini. Sampingnya sama kayak depannya tadi. Bawahnya, atasnya ada tulisan Easy Blender. Easy Blender ya. Langsung kita unboxing aja. Pertama-tama ada blendernya. Ini untuk blendernya. Taruh dulu di kiri. Di kanan maksudnya. Kemudian ada kertas panduannya. Portable juicer, bisa dibaca spek-speknya nanti ya. Kayak gitu. Kemudian nggak lupa ada juga kabel casnya ya. Kabel cas. Di sini kita ada beberapa warna ya. Langsung aja. Hijau, hijau kayak Posca atau Min gitu ya, Min atau hijau. Warna pink. Untuk kelengkapan sama, bentuknya sama, hanya beda warna bagian bawah aja. Ini kita ambil yang biru aja pertama tadi ya. Untuk produknya bagian depan untuk ngecas, dan di sini tulisan double click to start. Fokus. Nah, double click to start. Bagian bawah kayak ada semacam karet-karet gitu biar lebih ngegrip. Atas ini ada teksturnya, jadi lebih nggak licin kalau dipegang. Sampingnya kosong. Ya, untuk cara bukanya tuh gampang, tinggal dibuka ke botol aja. Tinggal diklik, diputar. Ini untuk wadahnya. Ini untuk mesinnya. Cara nyalainnya double click to start. Nah, ini kalau misalkan nggak pakai wadah, dia nggak akan nyala, jadi safety ya. Untuk mata pisaunya ada 4, kayak gini. Untuk cara nyalainya, mesti masukin dulu wadahnya. Baru bisa diklik 2 kali, nanti nyala. Oh, ini belum dicas ternyata. Saya coba yang pink. Nah, ini coba kita lagi nggak pakai wadah ya. Ini nggak pakai wadah. Tetap nggak bisa ya. Jadi safety. Dan kalau kita pasang wadahnya, dia baru nyala. Diklik 2 kali untuk menyalakan produknya. Bisa dilihat tuh produknya kayak gitu. Ini kita zoom nih dari atas ya, kalau dia mau lihat. Ya, kira-kira gitu untuk produknya. Untuk pertama kali pengecasan, jangan lupa dicas terlebih dahulu, nanti kalau enggak kayak yang biru itu dia nggak nyala ya. Nanti cara pakainya itu pertama-tama dimasukin dulu bahannya, masukin dulu ke sini. Setelah udah masuk, baru dikunci. Bisa langsung dipakai deh. Ini kita ukur untuk ukuran blendernya ya. Tingginya itu kurang lebih di 18 cm. Lebarnya kurang lebih di hampir 8 cm, 7,5 cm-an. Untuk tinggi wadahnya saja kurang lebih di 10,5. Tinggi mesinnya saja kurang lebih di 7,5. Untuk
kedalaman wadahnya kurang lebih di 11,5 cm, diameter wadahnya 6,5 cm. Makasih sudah menonton, jangan lupa order di toko Kado Unik. Jangan lupa like, comment, sama subscribe-nya ya guys. Bye.